selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Jumpa laga tandang Manchester City versus Liverpool. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan komentarnya jelang berhadapan melawan pemuncak klasemen Manchester City. Dirinya merasa timnya merupakan tim underdog saja dalam perburuan gelar Liga Inggris jika dibandingkan dengan Manchester City. The Citizens di posisi puncak dengan 73 poin, sedangkan Liverpool di tempat kedua dengan 72 poin. Dengan situasi tersebut, laga minggu malam nanti bakal menjadi salah satu kunci perebutan gelar juara. Liverpool sejatinya tengah dalam tren bagus dengan selalu menang di 5 laga terakhir di semua kompetisi. Adapun Manchester City juga dalam periode yang sama. Mereka meraih 3 kemenangan dan 2 seri. Jurgen Klopp menilai timnya belum berada di level yang sama dengan Manchester City. Pep Guardiola adalah pelatih terbaik dengan menukangi tim terbaik pula Manchester City. Lantas bagaimana dengan kami? Buka Klopp. Saya tidak menilai tim ini Liverpool sebagai penantang serius. Saya lebih suka disebut sebagai tim penantang atau underdog untuk bisa mengalahkan tim terbaik. Itu yang saya rasakan sekarang, ibu pelatih asal Jerman itu. Klopp senang atas apa yang diperlihatkan Mo Salah dalam perburuan gelar Premier League. Kami tahu itu 14 poin, tetapi kami tidak peduli. Kami hanya harus memenangkan poin sebanyak mungkin hingga akhir musim. Jika kami tidak mencoba, saya akan kecewa. Pasalnya The Reds kini memiliki masalah baru berupa penurunan kinerja Mohamed Salah. Bintang Mesir itu hanya mencetak 1 gol dalam 4 laga terakhir di Liga, itu pun melalui titik penalti. Di sisi lain, Manchester City memiliki rekor bagus saat berjumpa Liverpool belakangan ini, dengan tak pernah kalah dalam 4 pertemuan terakhir dengan rincian 2 menang dan 2 seri. Hasil pertandingan dramatis antara Manchester City versus Liverpool. Pekan ke-32 Liga Inggris 2021-2022. Kick-off Minggu 10 April 2022. Live pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Etihad Stadium. Liverpool hanya memetik imbang dengan skor 2-2. Berikut ulasannya. Selamat menyaksikan.